Iya. Ya, tadi belum direkam. Lanjut ya, Bu Asnimar, ayat ini nih. Iya, udah. Udah dapat ya tadi? Udah Jadi, dapat. Jai. ya. Ala, apaan? Maaf. Suka ada yang nyangkut nih. Ala innahum humul kadhibun. Ala innahum kadhibun. Istahwadha alaihimus syaitanu faansahum dzikrallah. Istahwadha alaihimus ulaika hizbus syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Wala hizbus syaitan humul khasirun. Ala inna alladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adhallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun 'aziz. Alhamdulillah. Jadi selama kita ngikutin tahsin, sering-sering ngikutin bacaan. Di selain hari belajar, bisa ngikutin Syekh Aiman Suaid atau Syekh yang kita suka. Udah ada belum favoritnya? Saya nyari Syekh Aiman, nggak ada tulisan Syekh Aiman, nggak taunya Dr. Aiman. Oh, lebih keren, dokter. Dapat. Nggak, itu Syekh Aiman mungkin, Ustazah. Yang lain juga banyak kan nggak pakai Syekh ya. Iya. Cuman kita sebutan aja. Bagus, nggak, maksudnya nyari Aiman tuh nggak ada begitu. Iya. Taunya ada gelar doktornya. Iya. Paling bawah di bagus Quran ya, itu. Udah dapat. Jus berapa dapat? Kenapa? Jus berapa? Sama atau Syekh Aiman. Pelajaran? Enggak, saya pelajaran, Bu. Masih nyimak di surat Al-Mujadilah berulang kali. Oh, betul. Jadi carinya Al-Mujadilah aja, enggak apa-apa. Al-Mujadilah, yeah. Cari. Terus diulang-ulang gitu. Jadi pas kita baca tuh kayak lagi ngebayangin Syekhnya lagi baca gitu, seolah-olah gitu. Jadi untuk menambah kelancaran juga, untuk menambah bagusnya bacaan juga. Selain bagus, tajwidnya juga dapat gitu. Insya Allah. Kan kadang baca cuman se-ininya aja ya. Sepas-pasnya. Sepas-pasnya. Sebisanya kita gitu. Tapi kalau kita punya punya syekh yang kita dengerin, di minimal di murotal gitu, itu insya Allah menambah kelancaran. Dan kalau diulang-ulang itu berarti kan kosa kata barunya selalu terulang ya. Kita kan kalau masalah Al-Quran ini kan masalahnya bahasa Arab nih. Kalau kurang sering itu juga akan memacetkan bacaan. Jadi bacaannya bisa macet hanya karena kita jarang dengar gitu. Tapi kalau udah sering dengar, misalnya tadi agak susah di kalimat apa yang kita agak jarang dengar gitu. Itu diulang aja di bagian yang kita susah. Insya Allah itu membantu. Insya Allah membantu ya. Misalnya tadi
La'auliban-na. Itu kan agak susah di situ. La'auliban-na. La'auliban-na. Tapi karena kita udah sering nyimak, nyimak sama dengerin dan mencoba mencoba membacanya gitu. Itu insya Allah, wah, ini kayak udah biasa. Padahal ketika kita baca aja, tapi belum pernah dengar, itu ini susah. Kayak panjang juga. Kalau panjang kan simak ya. Kita nyimak kayak, oh panjangnya segini gitu ya. Kalau nyimaknya, kalau nggak pernah nyimak, jadi kayak sendiri aja ngitungnya. Padahal ngitungnya juga belum pas gitu misalnya. Yuhadu. Gitu ya. Ngepasnya menurut kita ya. Tapi coba ikutin Syekh Aiman. Tapi Syekh Aiman kan ini ya, pelan ya? Pelan banget, enak banget. Pelan banget. Nafasnya aja yang harus disiapin. Nafasnya siapin. Pelan. Terus lebih panjang ya, kalau pelan berarti lebih panjang ya? Yuhadunya. Pernah nyimak gak yang yuhadunya? Belum begitu nanti diulang-ulang ya? Sih kemarin ya. Iya, nanti dicek ya. Jangan-jangan ya. Kita ngitungnya jarinya kecepatan, katanya jadi 9 sampai berapa kan? Ya kan, saking kecepatannya ya. Jari kita nih 1 2 3 4 5. Oh, kok sampai 9 belum berhenti. Biasanya gitu. Padahal kita ya ketukannya terlalu cepat karena beliau bacanya pelan. Baik, saya mau share ini dulu ya di Zoom dulu. Di taruh di Zoom. Lagi nyari grup, taruh di grup aja ya biar ngingetin batasnya ya. Ini, tapi ini WhatsApp ya? Ini kayaknya WhatsApp ya? Pulang deh. Kalau di sini susah diedit. Kita halo bis nah ini baru halo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Habis ya, napasnya di tengah ya. Iya. Sabilillah. Berhenti aja ya. Iya, mendingan sabilillahnya berhentiin aja. An sabilillah. Kalau udah tahu nih habis nih. Kalau udah tahu habis berhenti aja enggak apa-apa. Nanti diulang lagi an sabilillah atau fasadu. Dari fasadu aja ya. H-nya juga, H-nya. Fasaddu ansabilillahi falahum adabun muhin. Iya. Lan tughniya anhum amwalahum wala auladuhum minallah.
Ini sebenarnya tanggung, cuman udah habis ya. Iya, udah habis. Harus sampai Syai'a aja ya. Iya. Nih, kalau masih sanggup ke Syai'a, habisin ke Syai'a, diulang lagi ya, tarik lagi nafasnya. Nanti dari Syai'a langsung ulaika aja. Langsung ulaika. Di sini ada tapi gua ini tanda jimnya ya. Iya, huruf gua ini ya, laul niya. Di situ ya. Lantu niya anhum amwalahum wala auladuhum minallahi syai'a. Nah, ulang lagi ya. Tadi amwalahum, mungkin sering terdengarnya amwalahum ya. Iya. Amwalahum wa anfusahum. Iya, biasanya kalau di yang sering diceramah amwalahum wa anfusahum. Jadi iya. Merokatnya jadi kayak hilang nih. Ini apa? Di pendengarannya jadi iya, kayak otomatis iya, gitu kan? Ya kadang-kadang. Berarti ya. Kekuatannya simak ya. Kekuatan iya, saya. Begitu benar. Berarti di sininya harus diperhatiin lagi. Coba oke, lagi ya. Diulang. Lang tu'niya anhum awwa. Lang tu'ni. Lang tu'niya anhum amwaluhum wala awladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Iya, nah sebentar. Napasnya panjang ya, alhamdulillah nih. Cuman di sini banyak kol-kolah. Yawma yab sama payah lifuna pendek. Payah lifuna langsung gada panjang. Yawma yab'atsuhum. Yab lagi. Yab. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahum kama yahlifuna lakum. Iya, di sini tadi lahum ya. Ada suara mim di sini. Harusnya panjang. Lahu kama yahlifuna. Dari fayahlifuna aja. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Iya. Lanjut ya. Enggak apa-apa, lanjut gue ya. Wayah sabuna annahum ala syai'. Ala innahum humul kadibun. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dikrullah. Lagi ya, diulang. Sini ada alif kecil. Ansahum. Kurang. Kurang panjang ya. Iya. Istahwada alaihimu. Lagi. Istahwada alaihimu syaitanu fa'ansahum dikrullah. Ini juga ya. Mungkin ya ini pendengarannya seringnya dikrullah. Ini bacanya dikrullah. Iya, berarti diperbaiki simakannya. Simakan. Iya. Simakan apa lebih teliti melihatnya ya? Soalnya kalau simak kan semua ada dikrullah, ada kadang dikrullah. Sambil ini ustazah saya suka sambil masak gitu. Oh. Jadi udah nyimak gitu terus sambil masak gitu. Jadi oh, iya. Kurang lama kayaknya. Iya iya, ditambahin jadi, lagi berarti durasinya. Iya. Maksudnya dikro. Biar terbiasa mendengar. Iya. Apa kan saya kelemahannya kan emang tadi kayak di kol-kola kurang. Iya betul. Ini, gitu. Jadi disamain lagi ya. Ini dikro nanti ya betul diulang-ulang dikro. Dengernya berarti masih lebih banyak dikru. Iya. Lagi. Ulang lagi ya. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dikrallah. Ya. Ulai
Usyaibon. Ulang ya. Di sini pendekin lagi. Ula ika his. Ula ika his usyaibon. Ala inna hisbasyaitani humul khasirun. Innalladhina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil adallin. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Iya, di telo sebentar. Di wa rusulah di sana ada tanda waqaf ya di Qur'annya? Ada. Oh, ada ya? Harusnya ya. Ada ya, Bu ya? Wa rusuli. Enggak, wa rusulah, bukan rasuli. Yang mana? Di ayat 20 itu kan ada wa rasulah. Tuh di sana di Quran Ibu ada waqafnya. Innalladzina yuhadduna wa rasulahu. Ada enggak tanda waqaf? Wow, ada. Hah? Emang enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Tanda, bukan itu tanda bukan waqaf ya. Wow-nya itu justru panjang 4 sampai 5 harokat. Oh. Ya wa rasulahu ula gitu. Itu lebih utamanya dilanjut karena enggak ada waquf dan insyaallah nafasnya bisa sih insyaallah ya. Tapi tadi enggak apa-apa. Enggak ngeh masalah tanda ini ya. Wow kecil ada benderanya. Oh iya ada Bu. Itu panjang ya 4 sampai 5. Ya, alhamdulillah barakallah. Saja sebentar, sebentar saja sebentar. Ya. Sebentar sebentar ada tamu sebentar saja. Ya enggak apa-apa. ya Budi ya. Mana nih? Hilang ya? Ada. Halo? Iya, halo. Yuk. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum 'adzabun muhin. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay' ala innahum humul kadhibun. Istahwadha 'alayhimus syaitanu fa'ansahum dhikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Innal ladhina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adhallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli.
innallaha qawiyyun aziz. Masyaallah, tabarakallah, mumtaz. Lanjut. Bu Mary udah ready? Ya, mohon. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadu aymanahum junnatan fasuddu an sabilillahi falahum azabun muhin. Lagi ya? Lagi ya? Suaranya putus-putus gitu. Oh, tadi di sini putus. Iya. Oh, yaudah. Fasadunya tadi fasudu ya kedengarannya sih, oh. Tapi benar enggak tadi di sini domah ya. Oh, yaudah. Ulang aja deh. Ya. Yaudah. Heeh. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin. Lan tuqni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Di mim mati ketemu mim lagi ya? Oh iya ya, kurang ya. Panjangin ya. Dari ini aja, dari wala. Wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yawma yab'atsahumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Lagi ya. Yang mana? Mama udah panjang banget sampai sini, tapi di depannya diulang lagi. Ulang lagi. Tadi kan yo tadi ya harusnya. Ya. Yauma ya ba'atsu. Tadi ya ba'atsa. Kayaknya ini masalah di harokat juga ya. Berarti harus dengerin terus ya, simak-simaknya. Mungkin iya. Kebanyakan ya ba'atsa ya tadi ya. Ini. Oh iya. Dari yau ya. Yau. Yau. Ya. Yau. Huruf A fathahnya dibetulin lagi. Ya, ya, yau. Ya, yau. Yau. Iya. Yau. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Wa yahsabuna annahum ala syai'in. Ala innahum humul kadzibun. Istahwadha 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Kataba Allahu la aqlibanna ana wa rasuli. Lagi ya? Masih sering wa rasuli berarti. Berarti di sini harus disimak-simakin lagi nih yang suka salah harokat, disimakin terus yang banyak di sini. Kata Mbak, tadi warusuli harusnya. Warusuli ya? Lagi ya, kata bawahu. Kata bawahu la aqlibanna ana warusuli inna allaha qawiyun aziz. Iya, alhamdulillah. Insya Allah sih udah... Bagus ya bacanya insya Allah ya. Tinggal ada harokat-harokat. Iya ya. Ke bawah-bawah. Ke bawah-bawahnya nggak tahu dari mana. Sebenarnya harokatnya sebenarnya kelihatan ya. Iya. Iya sih saja. Iya itu yang bikin bingung ya. Kadang harokatnya mau udah kelihatan sebenarnya. Karena saya pengen buru-buru kali saja ya. Mau kemana sih? Ini ada mau pergi abis ini? Enggak. Oh enggak, bacanya buru-buru. Kalau baca tuh kayaknya pengen buru-buru gitu, kenapa ya? Iya, jangan.
sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja ya. Iya, iya, baca Quran bagusnya yang sedang. Jadi enggak boleh terlalu cepat juga. Bukan cepat itu beda ya sama buru-buru ya. Iya, iya. Iya, mungkin agak keburu-buru jadi enggak kelihatan atau udah kebiasaan yang lama yang ke bawah jadinya. Iya, usahanya waktu pertama dulu diajarin itu bacanya harus cepat gitu. Jadi ke bawah gitu. Oh, maksudnya yang sebelumnya itu supaya lancar, jadi suruh cepat gitu. Ya, jadi begini, emang ada yang ketinggalan. kalau lagi tahsin, kita ini aja yang sedang aja. Iya, ini lagi belajar gitu saja, lagi pelan-pelan. Iya, tapi udah bagus sih sekarang, beneran. Dulu kan saya nggak bisa ngebenerin. karena emang beneran cepat kalau Bu Mary. Nanti akibatnya memang jadi harokatnya ya. Sama di huruf, ada di huruf, ada iya, di... Iya, benar-benar. Kekurangannya emang di situ saja, saya akui emang. Ya, berarti insya Allah bisa sih, udah mulai-mulai pelan sih. Tapi masih ada yang ketinggalan dikit. Ya. Allah diperbaiki lagi. Sekarang bahas nyimar ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Iya, lagi ya. Lagi ya. Tadi tadi masih bacanya fasaddu, ada falso, so. Iya. Ntar lu, saya mau konfirmasi dulu. Qurannya enggak ada Latinnya kan? Oh, enggak ada ini. Oh, berarti masih ke bawah yang lama ya. Oh, iya. Saya sih percaya, maksudnya khawatirnya kalau masih ke bawah yang lama gitu Bu, kalau so dibaca sa, fasa iya. Gitu. Saya malah kalau baca Latin enggak bisa Ustazah kalau. Alhamdulillah. Oh, malah mendingan saya baca yang ini Arabnya. Iya, ya. Berarti udah familiar ya, udah akrab gitu Latinnya. Tapi saya so-nya. So-nya berarti kebiasaan ya. So, kebiasaan, jadi so. Di sifat. Nanti ditegesin lagi di sifat huruf yang mendekati sifat huruf asli. Ya. Sifat huruf yang mendekati huruf aslinya so. Falso, fasa. Jadi sa-nya hilang. Sama bisa ansabilillah kurang panjang ya. Ansabilillah. Kalau berhenti dipanjangin. Pulang lagi ya. Ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu ansabilillah. Iya, di sini ansabilillahnya ulang ya dari ansabi panjangin lagi ansabilillah. Konsentrasi sama shortnya. Aduh. Bapak. Ang sabilillahi falahum azabun muhin. Azabun mimnya ya? Azabun. Iya. Ang sabilillahi falahum azabun muhin. Lang tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ini hamzanya bukan jangan mendekati ain ya. Syai'a. Oh, mendekati. Ya tenggorokan bawah syai'a. Lagi ya di sini lah ditambahin lagi. Dari mana ini? Lang dari sini ikhfanya belum. Oh. Lang tughniya anhum ulang lagi aja ya daripada kepanjangan di sini anhum bukan ang. Iya. Angnya ini ya. Berasa sih Ustaz. Idhar. Ya. Lang tughniya anhum. Maaf lagi. Tu bukan tau. Lang tughniya anhum. Ya Allah. Lang tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tadi nafasnya habis minallah ya. Minallahi tadi nafasnya habis. Oh gitu. Iya.
dari wala ya. Wala. Iya. Yeah. Wala auladuhum minallahi syai'a. Oh, bukan karena nafas berarti. Karena dipisah ya bacanya ya. Jadi ininya minallahi syai. Minallahi syai. Ini ya. Karena pindah ke bawah ini kali ya. Iya, jadi betul. Saya keberhenti ya. Iya, iya. Saya ulang deh. Wala. Wala ula. Au lagi. Au. Wala auladuhum minallahi syai'a. Ya. Masih ya Ustazah. Di Allahnya kurang panjang sih. Enggak apa-apa ya, ulang lagi ya. Ya. Ulang lagi ya. Dari wala. Wala auladuhum minallahi syai'a. Ya. Ulaika ashabun nar. Di nun tasdidnya lagi ya, ulaika. Oh. Ulaika ashabun nar. Iya. Hum fiha khalidun. Iya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifun. Lafaz Allahnya ya, tapi ini lafaz Allahnya harus dilatih-latih lebih sering sih. Iya. Ya ba'atsuhumullahu ditebelin lagi. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifun. Masih ya? Iya, itu perlu latihan yang agak lama ya kayaknya ya. Dilatih aja. Ya, di setiap kalimat Allah ketemu tuh diulang. Misalnya kita lagi ngikutin bacaan nih. Diulang aja berkali-kali di situ. Oh, iya. Ya dari fayahlifuna. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Wa yahsabuna annahum ala syai. Di sini malah buru-buru ya. Di mimnya annahum, duduk dulu mimnya. Annahum ala syai. Ada hamzah. Wa yahsabuna annahum ala syai. Ya. Ala innahum humul kadzibun. Iya. Istahwadha 'alaihimu syaitanu fa ansahum zikrullah. Zikrullah. Ulang ya Ustazah. Dari fa ansahum aja fokus ke lafaz Allah. Fa ansahum zikrullah. Ya. Ulaika hizbus syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Innalladzina yuhatuna Allaha wa rasulahu. Aduh, enggak kuat. Lagi ya. Yo, hitung lagi yuhatuna. Innalladzina yuhatuna Allaha wa rasulahu. Ulaika fil azalin. Iya, tadi nafas di sini kayaknya. Apa enggak? Wa rasulahu. Oh, panjang sih saya di situ tadi. Iya. Enggak apa-apa. Tadi berhenti enggak apa-apa, cuman diulang aja. Misalnya tadi enggak kuat nafasnya karena udah panjang di sini. Wa rasulah.
itu terus dari ulang lagi wa rasulahu sekarang ini wa rasulahu dari wa rasulah ya iya wa rasulahu ulaika fil azalin kurang ya ini udah ya kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Iya, di huruf ghain nanti iya. Latihan lagi ya huruf ghain. La'au. Rokhwa dia tawasut ya tengah-tengah dia. Rokhwa ya, Bu. Ghain itu mengalir ya. La'au gitu ya. Iya mengalir. La'aghlibanna ana kayak zai. Tadi sama hiz. Au. La'au. Lagi kataballahu. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun azim. Lagi ya, di sini kurang jelas ya. Innallaha qawiyyun. Oh. Innallaha qawiyyun azim. Oh iya, qa-nya lebih dekat ke ghain ya. Kofnya lebih deket ke goin ya. Di sini di pangkal lidah jangan ketenggorokan. Jadi suaranya dari pangkal lidahnya. Ko, kawiyun. Innallaha kawiyun aziz. Lagi ya. Innallaha kawiyun aziz. Maksudnya masuk ke tenggorokan itu. Oh, masuk ke. Iya, jadi go. Tadi habis latihan goin jadi kayaknya keikutan. Ya Allah. Innallaha qa aku innallaha qa. Iya itu. Iya itu. Innallaha qawiyyun azir. Iya betul. Aduh. Wa barakallahu fiik. Ini mau di save yang ini. Nanti buat latihan lagi, jadi difokusin di yang tanda-tanda merah ini. Saya yeah. Kirim ke Bu Aslimar ya. Iya. Yeah. Ustazah. Kamu gangguin Ustazah. Siapa, Zahra ya? Iya. Yeah. Hai Ustazah katanya. Hai juga. Hai Zahra, cantik. Oh, katanya offline, kok masih di rumah? Itu mulai hari ini. Oh, apa? Mulai hari ini mau online. Aku bilang. Online lagi. Aduh, iya nih. Anak saya juga kemarin ada surat, katanya itu lagi online lagi. Makanya bolak-balik hari ini. Iya, jadinya. Nyampe nganterin balik lagi. Balik lagi ya Allah. Makanya agak telat. Terus saya kirim ya. Ya. Baik Ibu, jadi untuk untuk mengatasi masalah-masalah huruf sama panjang pendek itu emang harus latihan. Pertama nyimak yang kuat. Kita kan emang jarang-jarang nyimak ya. Nyimak tuh beda sama dengerin ya. Dengerin doang gitu kayak tadi sambil masak itu dengerin ya. Kalau nyimak tuh ada tujuannya. Kalau nyimak ada tujuannya misalnya kita fokusin ke huruf tadi so yang masih jadi sa. Itu berarti di situ disering-seringin so di kalimat-kalimat yang tadi misalnya yang di sini tadi yang udah dibaca. Falsodu, jadi kita di telinga kita juga sering kedengar falsodu, jadi nggak mungkin kita bilang fasadu. Terus lafaz Allahnya tebelin lagi, misalnya kita latihan ya ba'atuhumullahu, kita dengar lagi ya, kita sering dengar lagi supaya kita kayaknya menolak kalimat ya ba'atuhumullahu misalnya, jadi otomatis ya kalau udah keseringan itu kan berarti langsung otomatis kita tidak mau membaca ya ba'atuhumullahu atau yang kalimatnya kurang pas. Jadi dikuatin di simaknya sih. Terus kayak misalnya lagi tadi huruf-huruf ya ghain, zai dilihat lagi ke sifat-sifat hurufnya supaya lebih mendekati ke huruf aslinya. Karena tujuan mempelajari sifat itu untuk mendekati huruf aslinya.
dan tidak mungkin berubah ke huruf yang lain gitu. Kayak goin tadi kenapa kof kena goin ya? Kenapa ya? Tapi sebenarnya bisa Bos Niman mah bisa kof. Kofnya bisa sebenarnya tadi. Innallaha qawiyyun. Tadi sebenarnya bisa. Jadi tinggal geser ke lidah. Tadi kan ke tenggorokan tuh. Tadi ngambilnya ke tenggorokan. Enggak nyadar ya? Maksudnya enggak nyadar. Oh iya, innallaha ghawiyyun. Tapi ini orang Arab juga banyak yang salah, Bu. Beneran. Orang Arab huruf qaf itu jadi g, emang benar. Jadi Bu Asdimar ada turunan Arab. Lo wajahnya kelihatan memang ada turunan Arab. Arab ya, Bu. Orang Arab tuh itu apa ngegeser huruf qaf itu ke goin, iya benar. Iya, tahsin di namanya. Enggaknya dari itu Ustazah, innallaha qawiyyun. Jadi yang ngajarin tahsin di Arab itu ada banyak orang Indonesia. Muridnya orang Arab. Muridnya, tapi susah juga, Bu, kalau masalah makhraj itu. Kan mereka ngomongnya kan yang sehari-hari di pasar, bukan bahasa Quran. Jadi mereka ya sekeluar-keluarnya aja huruf juga enggak fasih. Fasih kata kita ya, yang kita tahu orang Arab fasih semua itu mah yang syekh ya. Syekh itu udah hafal. Yang disebut syekh itu udah hafal Quran ya. Walaupun kecil nih udah hafal Quran syekh namanya. Muti. Siapa namanya? Muti. Mukti. Salah lagi aku namanya. Udiah, namanya aku lupa, Mukti ya? Mufti, belum, Mufti mah belum. Mufti, Syekh Mufti udah apa? Syekh Mufti, namanya doang Mufti. Keren ya, Mufti itu anaknya Budiah, udah hafal 30 juz, sudah pernah menyetorkan tugas. Tinggal tugas selanjutnya itu, sampai dewasa. Itu berat, berat banget. Alhamdulillah, uminya ini konsisten ya, alhamdulillah ya. Insya Allah anaknya ini juga. Mohon doanya nih. Saya juga minta doanya, mudah-mudahan kita ya ikut sama lah insya Allah, mudah-mudahan ada lah generasinya menjaga Al-Quran ya, insya Allah. Sekarang buku 2 dulu ya? Iya. Halaman berapa Bu Cahya? 11 Bu. 11. Di huruf za. Ya, za. Nih. Baca ya. Silakan Bu, baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika alladzina amanu wal qamari idza talaha iramadatil imad la yadhuquna fiha fakadzdzaba wa 'asa فَأَخَذَهُ اللَّهُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Lagi ya di huruf sya-nya ya. Farashil. كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Ah, di ba-nya mab. كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Innama al-usri yusra fasayunassiruhu lil-usra. Lagi ya sinnya ya. Fasanuyassiruhu
Fasanuyassiruhul panjangin. Fasanuyassiruhul lil usra. Radiyah. Salah. Radiyah. Iya, tapi ha besar. Radiyah. Radiyah. Iya. Sakulat mawazinuhu wa mizajuhu min inna lil muttaqina mafaza humazatil lumazah wa amma man khaffat mawazinuhu wa tini wazzaitun dasaha wayujannabuha lagi ya wasayujannabuha lagi wasayujannabuha lagi ya jannabuha wasayujannabuha faqala lahum rasulun faqala lahum rasulullah fakanat saroba waja'alna al-layla libasa wasuyyiratil jibal wal-layli idha yawsha ila rabbika fatakhsya inna babsya rabbik sekolah ya bapak sya inna babsya rabbik lagi ya bapak sya rabbik inna babsya rabbik wa idzal 'ish wa idzal 'isyaru wa izal aisharu utilat wa izal wuhushu hushirat lagi ya di sini pendekin lagi wuhushu hushirat wa izal wuhushu hushirat mustabshirat lagi tabshirah. Iya. Terus lasolul jahim. Iya. Pendek ya? Iya, pendek. Ayyi surah. Iya. Mukhlisinalah. Haknya ya. Mukhlisinalah. Iya. Fakadzdzaba wa asa. Kana bihi basira. Wa amilus sholihat. Wa tawassaw bis sabr. Al-maghdubi alaihim radiyallahu anhum radiyallahu anhum masih tawalud ya tawalud tuh masih ada lebih an kayak gitu kayak ada ne anhum radiyallahu anhum Terus. Waradu anah. Kalau ini karena mau sukun ya. Ya, terus. Masuk ya, Bu. Fitadlil. Wal'adiyati dobha. Wa'idal ardu muddat. Minasyaitonir rajim. Asatirul awwalin wan nashwati nashwa tattali'u ala
matla'il fajr. Lagi, to-nya kol-kolah. Matla'il. Matla'il fajr. Ya. Inna inna batasya rabbik. Ya. Alaihim hafizin. Fi lauhim mahfuz. Min az-zulumat azabun azim liyaumin azim anin naba'il azim zolila rabbil alamin a'udu billah ta'amil miskin ya du'ul yatim. Lagi ya, aine ya. Ya du'ul. Ya du'ul yatim. Wa yasla sa'ira. Wa yawmil maw'ud. Aine lagi ya. Wal yawmil maw'ud. Wal yawmil maw'ud. Wa'ishat fi a'isatir radiyah. Lagi ya sya'nya ya. Fi a'isatir. Fi a'isatir radiyah. Iya. Alhamdulillah. Barakallah. InsyaAllah. Sekarang buku tiganya. Buku tiga. Yang ini ya, huruf latihan baca ya. Latihan membaca mat. Mat ya. Yang dari halaman 32. Ya. Ya. Ini saya baca nanti diikutin dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini fokus di mad. Madnya banyak di sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terakhir boleh empat. Jadi lafaz Allah sama Ar-Rahman harus sama panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, itu sedang ya. Nanti kalau jadi harus sama gitu. Lillahi rabbil alamin. Kalau di satunya ada yang lebih panjang misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti beda. Kalau ini, kalau matobi'i harus sama semua ya. Terus. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim.
Al-Siratal Mustaqim. Labithina fiha. Labithina fiha. Baina aidina. Baina aidina. Wa yuqimun. Wa yuqimun. Wa la yuhitun. Wa la yuhitun. Fi jidiha. Fi jidiha. Al-maghdubi alayhim. Al-maghdubi alayhim. Yuharrifunah. Yuharrifunah. Min dunik. Min dunik. Yuhitu bi'ilmi. Yuhitu bi'ilmi. Fi sudurin. Fi sudurin nas. Ada yang batuk-batuk nih. Ya, terus. Mat wajib mutasil. Tadi mat tobi atau mat asli dua harokat. Ya, harus bacanya harus stabil. Terus mat wajib mutasil ini ada satu kata jaa. Berarti dia harus 4 sampai 5. Minimal 4 itu enggak boleh kurang. Enggak boleh kurang, misalnya jadi 3 gitu. Jadi ketukannya 1 2 3 4. Kelebihan dikit jadi 5. Enggak apa-apa. Iza ja. Iza ja. Oh, kayaknya pendek ini. Dibaca aja ya harokatnya. Dua. Dua. I. As-sama. I. As-sama. I. Kopi. Atihim. Khoti atihim. Wa may ya'mal su'a. Wa may ya'mal su'a. Yang selanjutnya ini mat jahid munfasil, dia ada dua kata ya. Di antara alif sama hamzahnya ya, yang dua kata. Jadi hitungan dua katanya itu dipisah di alif sama hamzah. Ini alif, ini hamzah. Jadi dihitung dua katanya dari situ. Inna berarti lain, arsalna berarti lain. Ini a'lam juga. Ila ajalin. Semua sama nih dua kata. Tapi di bacaan syekh yang lain, misalnya bukan syekh Aiman ya, kan ada yang ngajar target ya, yang kayak 30 menitan bacanya udah ketemu belum? Yang baca 30 menitan. Satu juz. Ketemu belum? Belum. Syekh siapa? Belum ya? Buat Ramadan bagus. Siapa? Syekh yang siapa yang masjid siapa? Itu Bu, iya. Siapa namanya? Saya Sudais. Sudais. Saya Sudais enggak nyampe lebih dia. Oh, masih lebih ya, Bu? Lebih, ah, dia lebih dari 30 menitan, lebih dari 40 dia beliau. Tapi dia di bagian mat jaiznya juga dua harokat ya. Mungkin kalau ikut nyimak ini dua harokat. Makanya di teorinya kan boleh dua ya. Dua, empat, lima ya. Cuman masalahnya kita harus konsisten. Ini masalahnya kan kalau di Quran bacanya harus konsisten ini ya. Inna kita nggak boleh entar empat, entar dua. Kalau yang ini mat jaiz, jaiz namanya juga jaiz, boleh dua sih, tapi harus sama terus. Kalau nggak bisa ngejamin sama duanya, berarti samain aja sama yang empat.
setiap ketemu alif ketemu hamzah, alif ketemu hamzah dibaca 4 sampai 5. Tapi kalau ibunya baca sambil nyimak, syekhnya sih bisa kan ngikutin jadi kayak konsisten ya karena bareng. Gak apa-apa jadi bacanya. Yang paling cepat itu saya buat Ramadan nih, saya suraim. Cari ya, cari. Saya suraim. Iya. Saya favorit kalau bacanya ngejar target. Tapi nggak boleh dipaus ya, Bu. Sama aja kalau dipaus. Nggak jadi. Nggak jadi 30 menitan nih. Nah, beliau juga di sininya 2 harokat ya. Tapi benar-benar konsisten. Keren banget soalnya. Ya, lanjut ya. Kita bacanya 4-5. Inna arsalnak. Inna arsalnak. Ila ajal. Ila ajal. Wa ma umiru illa. Wa ma umiru illa. Wa la yalidu illa. Wa la yalidu illa. Inni a'lam. Inni a'lam. Ya. Sekarang mat silah tawilah. Dia sama juga mat ketemu hamzah. Cuman mat silah itu ada hak ini nih. Hak domir. Hak domir itu kata ganti. Hi, bu, dia. Dia laki-laki. Min qawmihi. Inna. Dibacanya 4-5. Tapi kalau sebagian ada yang 2. Nah, masalahnya harus konsisten. Karena kita konsistennya itu susah, berarti kita hitungnya 4 aja. Min qawmihi inna. Min qawmihi inna. Ma'lahu akhladah. Ma'lahu akhladah. Indahu illa. Indahu illa. Wa waladuhu illa. Wa waladuhu illa. Nah, sekarang di mat badal ya. Lanjut di mat badal dulu. Mat badal udah tahu ya, badal itu ada 2 hamzah. Ini sebenarnya 2 hamzah, tapi yang satunya diganti alif. Jadi Adama aslinya A-Adama. A-Adama jadi A-Adama. 2 harokat. Utia aslinya U-Utia. 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 U-Utia gitu lah. Al-Imana aslinya Al-Imana. U-Tuni aslinya U-Tuni yang ini. Jadi dia kalau mat badal itu sebenarnya ada 2 hamzah, tapi yang satunya diganti alif. Ini bisa di depan, ternyata juga bisa di tengah ya. Kayak gini Al-Iman. Tapi aslinya nih depan juga. Di surat Al-Ahqaf nanti ada ituni. Bacaan nih gharib. Bacaannya, tulisannya kayak gini, tapi bacanya panjang. Ituni. Biasanya kan kalau lihat huruf ketiga ya, Bu? 1, 2, 3. Biasanya kan bacanya utuni harusnya ya. Ya nggak? Iya. Ini kalau ngikutin teori yang domah itu. Ini gharib. Jadi dibacanya i. Ituni gitu ya. Nanti kalau ketemu di surat Al-Ahqaf 46. Kita latihan di sini dulu. Adam. Adam. Utia. Utia. Al-Iman. Al-Iman. Ituni. Ituni. Iya. Nanti
Nanti kalau bacanya disambung, dia nggak pakai i ya, tapi dia pakai hamzah. Nanti di surat Al-Ahqaf. Besok deh hari Rabu kita lihat tengok-tengok. Ibu ntar lihat-lihat juga ya di Qur'annya ya. Jadi kalau disambung, dia tuh jadi pendek. Jadi pendek. Nanti dulu deh. Mat ariti sukun. Sekarang. Mat ariti sukun juga harus konsisten. Dia kan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, masalahnya harus konsisten. Kita bacanya yang konsisten biasanya berapa? Kita biasanya berapa, Bu, yang konsisten? 4 biasanya. Empat biasanya ya. Kita kan panjang-panjangin. Rabbil alamin. Segitu ya. 2 juga boleh. Lagi salat. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Ini had. Alif. Alif ketemu huruf hidup. Juga sama mata di tersukun. Syakur. Waw ketemu ro. Ro-nya hidup. Jadi dia mata di tersukun. Kita baca ya. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Minhaj. Ghafurun syakur. Syakur. Ya, sekarang matlin. Matlin itu dibacanya lunak, panjang. Mat itu kalau dibaca mat, kalau di wakof, ini wakof mau berhenti nih. Quraisy bilang berhenti. Itu dibacanya boleh 2, 4, 6. Biar konsisten. Kita biasain konsistennya berapa? 4 misalnya. Nah, terus kalau di tengah ini nggak berlaku mat ya. Kalau di tengah nggak berlaku mat. Jadi dia lin aja. Lin. Iya, lin aja. Quraisy. Quraisy. Wasaif. Hadzal bait. Hadzal bait. Min khawf. Min khawf. Da'iratus saw. Da'iratus saw. Oh iya. Untuk ini da'iratus saw kan berarti ada mat ya. Ketemu. Kalau ini berhenti kan jadi. Kalau berhenti ini hamzah nih. Ini minimal ini harus 5 ya. Karena ini masuknya mat apa. Mat wajib. Dan juga di akhir lagi. Kalau di akhir dia jadi matlin. Matlin, mat aritil sukun juga. Jadi mat aritil sukun sama matlin sama, tapi lebih spesifiknya matlin. Boleh sampai 6. Karena saw ini wajib ya. Dia 5 ya minimalnya ya. Da'iratus saw. Gitu. Jadi lebih dipanjangin lah gitu. Baik. Ya, alhamdulillah udah selesai. Nanti dilanjut. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya, tinggal latihan berarti. Sekarang kita absen dulu. Foto dulu. 1, 2, 3. Smile. Oke. Makasih, Bu. Terima kasih. Jazakillah. Tutup ya dengan baca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Iya, sunnah jami'an.